Tanpa mengamu ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendakmu. Sebab kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetapku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetapku setia sampai akhir hidup. Bisa ada handphone? Iya. Ada handphonenya tuh. Saya tadi memang kalau mau pingin ya pilihan tipong. Bisa naik di gunung mandi-mandi. Ada tempat mandi-mandi di gunung. Pemerintah sudah bikin baik, tapi sudah begini-begini. Tadi-tadinya belum. Iya. Tapi tidak apa-apa, memang sudah begitu. Iya. Ada kerja, ada sedikit. Iya. Tidak ada salahnya juga supaya rajin. Iya. Adik-adik saya, kemanakan saya ada juga penerbang Pak Limun. Iya. Penerbang. Iya, penerbangan. Iya. Iya. Tapi diambil kan di Jawa. Iya. Ya sudah. Kura semangat. Tadi ceritanya Oma Inayah. Minta alamatnya. Iya. Supaya kita tahu. Iya. Alamatku itu di Geraha YHS. Tidak ada. Oh. Tidak ada ini. Nanti kita suruh menginap di rumah kita kalau jalan-jalan di Tato. Iya. Tator. Tator sih, Tator aja. Ya sudah. Dadah. Terima kasih. Iya. Kalau mau nasi merah dikasih nasi merah. Iya. Kalau mau nasi hitam. Masih sama dah. Apa kamu kalau mau nasi putih tiga macam. Iya. Tapi ada nasi merah, nasi putih, nasi hitam. Ini makanan kastor aja kali ya. Tapi yang paling enak yang paling hitam. Oh iya. Itu hitam kasih apa? Kok bisa hitam? Kasih skor rawon. kadokan cukup iya. Ikan iya tapi kita iya. Buatan semua apa saja Tuhan kita terima apa dari iya. Terima kasih alamat, iya kasih alamat sama siapa itu. Penolong dan sahabat tetap.
Ya Ibu, kenalin dulu Ibu nama siapa. Tadi lihat Pastor Adi masuk, langsung kenal. Iya, karena sudah kedua kali ini. Ya. Oh, Ibu Yoce. Ha. Kenal persis dengan Pastor sudah datang pertama kali ini. Ya, tahun lalu kali. Ya. Ya. Jadi kami berterima kasih kami dikunjungi. Ya, puji Tuhan. Kita lihat juga mana anak-anak yang diasuh sini semua sehat-sehat, sukacita ya. Betul. Ya. Sering melihat juga dari media sosial. Iya, kami sering lihat. Baru-baru ini enggak tahu di mana pasar kita lihat juga ada orang tua yang enggak bisa jalan sudah berapa lama terus bisa jalan. Puji Tuhan. Itu kita lihat semua. Jadi kan ada suster kita juga tadinya diobati dengan pastor. Nanti diantar ya. Iya, nanti TV-nya diantar. Iya. Dipasangkan. Iya, dipasangkan ya. Ya, kita tadi udah ketemu anak-anak panti asuhan begitu kan. Kita juga tadi berkunjung ke panti jompo dan pesaran ini tergerak untuk memberkati televisi di kamar ya. Jadi setelah ini kita cari di mana Pak kita mau belikan televisi. Iya. Jadi ya inilah yang kita bisa buat lah ya. Cari mereka melewati hari-hari tua ya. Mereka bisa juga ada sedikit penghiburan, tidak selalu ya ke atas, lihat plafon. Ya intinya inilah pelayanan yang sebagian saya bisa lakukan di Kota Makassar. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kita semua bisa melakukan perbuatan baik dan dari perbuatan baik itu kasih Tuhan Yesus yang boleh nyatakan. Amin. Setelah kita ada di toko televisi dan hari ini Pastor akan memberkati apa ya satu panti asuhan dan satu untuk di kamar di panti jompo. Nah kita akan beli 3 televisi, 1, 2. Nah yang satu lagi Pastor mau memberkati ini. Nah Pak Hece driver yang tadi menemani. Kita kenal udah berapa lama kenal kita? 7 tahunan ya? Gimana kesan-kesanmu dengan pertemuan kita? Ya, kesannya sangat baik. Saya juga bersyukur bisa ketemu kembali dengan Pastor Andi Siman. Sudah memberkati hari ini. Kita dari mana sebelumnya? Sebelumnya saya dari asalnya. Iya, asalnya? Dari Flores. Flores ya? Iya. Oke, Flores. Siapa orang Flores? Halo kakak. Ayo, siapa ini nonton Flores banyak banget Flores. Ini. Flores, mau mere. Iya, nah tadi sebelum kita tadi kesini, tadi temani, tadi kita ke panti asuhan, kita juga kemana? Kemana tadi? Rapokaling ya? Iya. Kita ke Petarani, terus kita tadi kemana? Ayo, ayo. Di bawah jembatan tol. Iya, di bawah kita ke mall, beli sepatu. Nah, kemana sepatunya? Wih, kasih lihat. Pake sepatu baru. Gimana perasaannya? Perasaannya senang sekali. Saya bisa membuat saya. Iya, dan hari ini saya tambahkan saya beli TV 3 berkat Tuhan ya. Satu untuk Pak Hengke. TV baru. Apa perasaannya ini Pak Hengke hari ini bertemu sekali. Kembali? Senang sekali Pastor. Sampai tidak bisa berkata-kata ya? Ya, betul. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Amin. Pak Hence, tidak sangka ya kita dapat berkat TV Android. Iya betul, kita sampai Mister belikan saya TV Android. Iya ini kita punya TV Android itu seperti yang saya beli yang kita pakai juga di Geraha ya, sebelum di Balikpapan. Jadi
TV Android seperti sudah apa? Seperti handphone yang dibesarin gitu lah. Ya. Tahu cara pakai itu? Iya, nanti belajar. Tapi saya kasih tugas beliau, yang dua itu diantar ke panti tadi. Iya, betul. Diantar, tadi udah diajari, lalu tunggu sampai menyala gitu. Iya, ya, tanggung jawab ya. Nanti setelah itu selesai nyala supaya amanahnya tersampaikan, baru pulang kasih kepada ada istri rumah tuh? Iya. Panggil istri apa? Panggil istrinya apa? Ya. Panggil istri apa? Panggilnya? Mama. Mama, ada berkat Tuhan. Halo, tadi kan kita berbicara Pak Hence nih bilang, wah, waktu ada teman sepelayanan ini datang dari Balikpapan balik. Nah, ada heboh. Kenapa itu Pak Hence? Ya, dia cerita pelayanan di IHS Balikpapan, dia diterima, dia dikasih berkati, dikasih mobil untuk di jalan-jalan. Tadi dia dari pulang dari Balikpapan, dia cerita sama saya, dia senang sekali di sana, pelayanan di sana. Nah, terus ini Pak Hence sendiri sudah kenal berapa lama sama Pastor Andi? Dulunya Pastor Andi bagaimana? Sekarang setelah sekian tahun ini tidak bertemu saya, langsung ya? Saya kenal Pastor Andi Simon mungkin kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya, berarti ya. Dari tahun 2015-an ya? Ya, 15-an, betul. Nah, ada yang dilihat dari perbedaan hari ini dengan... Ya, perbedaan hari ini dengan Pastor Andi Simon, ya luar biasa. Dulu kami sama-sama, saya selalu antar jemput dia, sama-sama makan. Ke pantai, Losari, jalan-jalan. Sampai sekarang dia sudah luar biasa memberkati saya. Berarti tidak ada yang berubah dong. Tadi juga kan kita jalan-jalan ya. Ya. Tadi juga makan bareng. Tadi juga kemana lagi nih? Ke mall. Ke mall, ya betul. Berarti tidak ada yang berubah ya? Berubah. Dulu beda. Dulu ke mallnya belum. Sekarang ajak saya ini hari ke mall. Wah, berarti makin luar biasa dong ya? Betul. Kalau yang lalu belum sempat ke mall jalan-jalan. Belum sempat ke mall jalan. Sekarang hari ini belum sempat mall kelam belikan saya. Wih, langsung ya. Yeah. Nah, ada yang mau disampaikan enggak? Nah, untuk Pastor Andi Simon terkhususnya. Ya, khususnya dari saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Andi Simon yang memberkati saya mulai dari mall sampai toko elektronik memberkati saya. Ya, tadi di mall juga ada ini ya, bingkisan ya? Ada bingkisan, betul. Apa, berupa apa itu? Berupa sepatu. Wah, keren. Iya, sepatu dua pasang. Wah, berapa pasang? Dua pasang. Woi, keren. Sepatu dua pasang dan Android TV, Smart TV untuk Pak Hence yang setia melayani Tuhan. Kami tidak bisa membalas, hanya bisa mendoakan kepada Pastor Andi Simon. Semoga Andi Simon selalu sehat, panjang umur, dan beli berkah yang banyak. Doakan bersamanya. Amin. Amin. Wah, Pak Hence ini mau berikan kejutan buat keluarga, istri, dan anak tentunya ini. Yeah.
Awas, sini. Masuk. Awas, tak ketuk kepala. Ah, ayo, mana ibu nih? Iya. Sini. Ah. Kami dari keluarga menyampaikan terima kasih kepada Pastor Andi Simon sudah memberi kami berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas berkat yang diberikan pada hari ini. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang kubanggakan. Biarkan aku memiliki-Mu selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Saat aku pulang, Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu.